the tingles. ارحمنا يا أرحم الراحمين أهل البيت إنه رجس أهل البيت ويطع أرحم الراحمين ارحمنا يا حي موجود لا pagi harinya beliau masih sholat id, siang harinya masih menerima tamu, malam harinya. Yang kedua juga sahabatnya almarhum Mas Didi Kempot, almarhum Ki Endus Susmono, Bupati Tegal. Dan Al-Qur'an Kul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Makanya nyuwun saya, itulah saya sering mengatakan umur niku rahasiane Allah. Mati syaratnya tidak harus tua, mati syaratnya tidak harus sakit. Melo senajan tau Pak Kiai luwe tua tinimbang Gus Miftah, Gus Miftah luwe tua luwe nom daripada Pak Kiai, bisa jadi sing mati Pak Kiai riyen. Bisa jadi. Dan kula niku nak ketemu kali almarhum Mas Didi Kempot niku teng pundi-pundi guyon. Saya sering mengatakan tak dungake nggih Mas Didi Kempot panjang umur. Amin. Tegese wong sak dunya mati Mas Didi Kempot urip dhewe ampun mboten to Gus. Biasa. Karena memang terakhir saya ketemu beliau di Kendal, Mbak Ian ya, di resepsinya Gus Alamuddin, putranya Mbak Dimyati Kendal. Kita juga guyon. Bahkan waktu itu gara-gara banyak poster, ada bahasa santri ambiar, ada bahasa sobat ambiar. Pas Mbak Ian itu nyanyi, saya ngobrol berdua sama almarhum, beliau bilang begini, kok api ya Gus ya? Apa kan Mas? Bil, santri ambiar versus sobat ambiar. Niku bahasa yang kemudian sampai hari ini saya ingat. Sesuk dikaya paten niku sih, sobat ambiar versus santri ambiar. Saat itu beliau mengatakan sama saya, Gus, dalam waktu dekat saya kudu tampil meneh ning pondok. Kalau Bapak Ibu beberapa kali lihat saya manggung sama Mas Didi Kempot, setelah beliau kembali viral yang luar biasa ini, saya kembali bertemu beliau di alun-alun Ponorogo. Saya ingat betul waktu itu sekitar bulan Juli atau bulan Juni sebelum beliau kembali viral. Saya ditelepon siang-siang. Gus, kula kali panco-panco kru niki nembe nonton YouTube-e jenengan. Waktu itu baru rame-ramenya viralnya berita Gus Miftah ketika mengislamkan Deddy Corbuzier. Beliau telepon waktu itu, "Mbok kula didongake to, Gus, men viral koyo jenengan." Saya manggil beliau ini kadang-kadang Kang Mas, kadang-kadang Om. Nggih, tak dongake muga-muga jenengan viral. Beberapa kali kemudian di pondok dan alhamdulillah sebulan kemudian Mbak Ian, Allah mengangkat derajat almarhum begitu luar biasa. Sampai hari ini nyuwun sewu, perusahaan, lembaga, institusi itu tidak keren kalau tidak nanggap Didi Kempot. Enggak keren. Belum dianggap bergengsi kalau tidak nanggap Didi Kempot. Sampai kadang-kadang saya guyoni sama beliau. Om, napa Gus? Ono isu. Jarene jenengan ora iso mlaku. Lah ngopo? Soale kok keselen bareng liwati sewu kutho. Ini gojekan saya yang sering saya sampaikan kepada beliau. Kepada beliau. Maka kemudian ketika kemarin saya harus berangkat ke Jakarta karena saya ada undangan Pak Menteri Perhubungan harus masuk kantor pertama kali setelah beliau kena corona dan akhirnya sembuh. Saya baru masuk hotel, saya mau tidur. HP saya penuh dengan telepon WA yang mengkabarkan beliau telah berpulang. Sampai akhirnya 2 hari 2 malam karena saya merasa begitu tahu beliau saya tidak tidur karena saya enggak bisa tidur. Nomor 2 dikejar sama wartawan tentang kepribadian almarhum. Saya teringat dengan apa yang disampaikan oleh Mbah Maimun Zubair. Beliau mengatakan apa? Salah satu ciri orang baik itu meninggalnya hari Selasa. Bapak Ibu masih ingat Mbah Mun meninggal hari apa di Mekah? Selasa. Saking cintanya Mbah Mun dengan hari Selasa, pondoknya Mbah Mun itu diliburkan hari Selasa. Dan hari ini kita menjadi saksi bagaimana kemudian Mas Didi Prasetyo dipanggil oleh Allah juga pada hari Selasa. Dan luar biasa di bulan Ramadan. Maka ketika kemudian banyak berita hoax,
saya akhirnya harus menerima wawancara dari wartawan, telepon dari wartawan, karena hati nurani saya terusik. Saya bilang sama Mbak Ian, saya terusik. Kenapa? Ada foto hoax disebar di media sosial. Orang berada dalam keranda, kemudian menggunakan jas, menggunakan dasi, seolah-olah itu almarhum Didi Prasetyo. Bapak Ibu pernah lihat? Akhirnya mau gak mau harus saya klarifikasi. Karena pertemuan terakhir saya dengan almarhum di Kendal, beliau mengatakan, Gus, besok pula dikancani umroh. Besok pula dikancani umroh. Maka ini karena sudah niat, maka umroh beliau ini menjadi wajib, Mbak ya. Artinya, baik keluarga maupun saya besok, kalau saya berangkat umroh, saya niatkan untuk umroh badal almarhum Didi Prasetyo. Karena beliau bilang sama saya, Gus, besok pula dikancani umroh. Ini akhirnya beliau berpulang pada hari Selasa, satu hari yang dikatakan baik oleh Al-Mahfur Lambak Maimun Zubair, dan kembali pada bulan Ramadan. Kita gak bisa minta. Maka saya meyakini ini adalah tanda-tanda bahwa almarhum adalah orang baik. Orang baik, kembali pada hari yang baik, di bulan yang baik, kembali kepada yang maha baik. Dan saya meyakini almarhum ditempatkan di tempat yang sangat baik. Maka hari ini Mbak Yan barangkali bersedih, berduka, tetapi jariah yang ditinggalkan oleh almarhum, terutama bagi para jomblo-jomblo, itu luar biasa. Dan akhirnya kemudian lagu-lagunya almarhum ini menjadikan pengajian saya bersama anak-anak milenial tuh banyak kuat-kuat ambiar. Saya telepon-teleponan sama beliau, Mas, aku ini gara-gara sering ngoke lagumu, saya ini oke kuat-kuat ambiar ya Mas. Contohnya apa Gus? Menikahlah dengan yang gemuk, janganlah menikah dengan yang kurus. Kenapa? Karena orang kurus hanya fokus kepada perasaan, tidak fokus kepada penampilan. Hanya fokus kepada penampilan, tidak fokus kepada perasaan. Maka blura sana saja blura. Kalau blura dikatakan dasar, jawaban blura. Ramasan aku nemu mergomangan sego. Daripada aku kuru galani mangan konsol, ngono blura. Enggak, saya harus membuat Mbak Ian tersenyum. Saya enggak mau beliau ini berlarut-larut. Setiap WA saya atau DM saya di Instagram, anak santri saya enggak berhenti Mbak Ian untuk mendoakan almarhum. Tadi saya belum berangkat ke sini, kita bersama-sama doa 7 hari untuk almarhum. Tak boleh ke ingkung sama Mbak Ian, karena saya belum pernah diskusi soal ingkung dengan almarhum. Maka saya bilang sama istri saya, tadi pagi kita panggil Beb. Ya, saya manggil istri saya itu tergantung situasi. Tapi yang jelas, saya selalu sering kemudian sama almarhum itu ceritanya, terus kalau ayu-ayu, sorry Mas, saya laki-laki yang setia. Karena saya punya prinsip, lelaki yang hebat bukan lelaki yang mencintai banyak wanita, tetapi mencintai satu wanita dengan banyak cara. Ya, aku ngomonginnya mergono wartawan lah. Jadi, betapa kemudian jariah ini, dan saya baru ini melihat, saya kan biasa biar menemani teman-teman penyanyi artis itu, kita manggung bareng sudah sekian lama. Tapi saya melihat betul bagaimana kemudian respon audiens sampai nangis-nangis itu ketika manggungnya almarhum. Nangis-nangis. Aku biar guyon sama beliau itu, bikin tenangan apa atau Mas itu. Kok kayak ambiar-ambiar itu. Jadi nangisnya orang yang nonton almarhum itu ngalah-ngalai ibu gak dijatah sama suaminya. Curhat banget apa curhat. Ini fenomena ini. Sampai kemarin ketika Kompas TV itu mau tribut kepada almarhum, kebetulan saya dekat dengan Mbak Rosi ya. Karena Mbak Rosi punya kenangan yang luar biasa. Salah satu jariah almarhum adalah donasi ketika beliau nyanyi dari rumah, menggalang donasi 7,3 M dalam waktu sekian jam. Coba kita bayangkan,
dalam waktu 7 sekian jam 7,3 m. Dan saya melihat kepribadian almarhum ini tidak berubah. Sebelum kembali viral seperti ini, biasa-biasa saja. Dan setelah viral juga biasa-biasa saja. Nomor HP-nya ditelepon masih biasa, ya diangkat. Setiap kali di beliau punya apa namanya kontak telepon saya, ya biasa, nggak berubah sama sekali. Beliau mengatakan, matur nuwun ya Gus, jenengan dongake kula terus. Iya Mas. Artinya apa? Kafa bil mauti wa'idun, telah cukup kematian itu memberikan nasihat. Gus, sosok Didi Kempot sendiri di mata jenengan seperti apa Gus? Orang yang sangat humble. Dan beliau ini apa ya, kalau kemudian orang bilang hari ini karena kecapean, saya pikir karena beliau itu gak bisa menolak permintaan orang. Saya sering mengingatkan beliau, Mas, jaga kesehatan, jangan kecapean. Iya Gus, tapi kadang-kadang kalau ada orang minta, kita gak enak. Jadi pekewoh gitu. Jadi menurut saya kehidupan beliau bisa kita teladani. Dan siapapun punya potensi yang sama. Bagaimana seorang Didi Prasetyo dari seorang pengamen jalanan sampai kemudian menjadi legenda bahkan maestro. Ini semuanya punya kesempatan yang sama selama dia tekun dengan apa yang dia lakukan. Itulah almarhum Didi Kempot. Kenangan apa sih Gus yang paling terkenang sekali bersama Didi ini sendiri? Ya, kenangan-kenangan saya yang menurut saya sampai ini saya susah untuk move on itu adalah ketika kita manggung bareng. Baik ketika kita konser maupun pengajian. Karena kebetulan akhir-akhir ini sebenarnya banyak permintaan supaya, ya Mbak Yan ya, supaya kita bisa manggung bareng dengan almarhum. Dan ketika di panggung kita guyon macam-macam, itu yang menurut saya sampai hari ini saya susah untuk move on dari itu. Bahkan kemarin setelah meninggalnya beliau 2 hari 2 malam saya gak bisa tidur teringat almarhum. Bisa berencana apa dengan saya nanti berencana di barangkali nanti kita bicarakan dengan keluarga di 100 harinya beliau barangkali. Kita juga pengen mewujudkan salah satu cita-cita beliau. Beliau punya cita-cita pengen menyanyikan lagu Islam dengan tokoh-tokoh Islam, dengan Habib Syekh. Beliau pernah bilang ke saya gitu, kita pengen Gus nanti ada lagu untuk kita nyanyikan bareng. Itu insya Allah akan segera kita wujudkan ya Mbak Ian. Gus, terkait pembangunan patung Didi Kempot sendiri di kota Solo seperti apa Gus? Saya sangat support karena bagi saya tidak mudah seorang musisi itu bisa nulis sampai 800 lagu lebih. Ini menurut saya tidak semua orang bisa lah itu. Apalagi beliau kemudian berhasil mengangkat derajat lagu etnik Jawa yang bisa dinikmati oleh semua orang, tidak hanya orang Jawa. Maka sangatlah pantas kalau kemudian beliau diabadikan menjadi sebuah monumen yang rencana di stasiun Balapan Mbak Yan. Saya sangat mendukung. Ya, minta doa almarhum di sana tenang dan keluarga senantiasa diberi ketabahan. Ya, terima kasih ya. Diakini saya lihat di halaman dulu itu banyak pertama itu saya jadi heran sendiri. Ini TV-nya banyak. Kesel. Nyanyi dong, suaranya bagus. Iya capek. Tadi dari mana sih? Tadi kita dari mana? Dari Ngawi. Capek. Capek. Ini sering beli ya. Semua.
pulang. Oh, community kita. Jadi ya mungkin ada yang rencana yang belum terlaksana dari almarhum yang ingin direalisasi apa sih? Pengen umroh almarhum umroh terakhir ini sama bikin duit sama habisnya sama kita. Yang terkait konser yang di GBK gimana mbak? Kalau EO-nya promotornya sangat luar biasa, Pak. Kemarin dulunya sudah ke Batam langsung ke sini. Kalau Mbak Yan kuat, saya lanjut seperti kontrak yang sudah kita tanda tangani. Kalau Mbak kuat, ya nggak apa-apa. Saya bilang lanjut, saya pengen mewujudkan mimpi Mas Didi untuk konser di GWK. Dia mimpi benar konser di situ dan kebetulan di situ 30 tahun masih di berkarya. Itu nanti penyanyinya konsepnya nanti kami bicarakan lagi. Yang jelas pemusiknya tetap Lani Jawi juga di kampus. Mungkin ada featuring dengan artis Jakarta yang selama ini garap proyek sama kami juga ada yang bicara. Untuk grup band pengiring Mas itu yang biasanya gimana Mbak untuk kedepannya ini Mbak? Lanjut. Kami tetap melanjutkan perjuangan Mas Didi, tetap kita bawakan lagu-lagu dan genre dari Mas Didi. Kan lagunya banyak, kita bisa nyanyikan satu untuk mengenang beliau dan biar perjuangan beliau nggak sia-sia untuk nggak stop di sini. Kami, anak-anak dan penyanyi-nyanyi akan kita lanjutkan. Mbak Yan. Mas Didi ini kan maestro besar di bidang campur sari. Sudah ada nggak mungkin dari putranya atau apa yang nantinya diasah untuk mengikuti jejak beliau? Ada. Yang sudah kelihatan tuh yang nomor 2. Memang si saya kan sudah punya single lain di YouTube. Ciptaan bapaknya sih. Yen nakal tak tutup. Jadi liriknya cuma itu aja. Satu lagu, Yen nakal tak tutup. Juga aja sih. Dan kemarin sempat memang Mas Didi sangat membanggakan untuk anaknya yang nomor 2 ini karena pintar nyanyi. Kalau kakaknya pintar nyanyi cuman sudah di Mas mau nyanyi kayak papa, enggak, aku mau jadi pilot, aku mau ngantar adik nanti kalau adik itu nyanyi, ngantar. Jadi mempunyai cita-cita sendiri. Kalau Seika, aku pengen masuk TV kayak papa, aku pengen bikin papa bangga. Yang terakhir nyanyi setiap papahnya pulang kerja, papa aku sudah hafal lagu ini, dia naik meja dia nyanyi, bapaknya cuman ini ya sebentar nanti bisa masuk TV kayak papa, cuman sering bilang sama sahabatnya, bilang sama kita kalau saya adalah memang titisan masih di support. Mbak, di Solo kan muncul petisi yang apa patung Mas Didi itu bagaimana tanggapannya? Ya. Kalau dari keluarga, dari sahabat, seperti yang dituturkan Gus tadi, kami merasa bangga sekali karena nggak semua orang bisa dapat penghargaan di monumenkan seperti ini. Dan Mas Didi mau karena dari masih beliau masih sehat itu pernah dapat tawaran mau dibikin patung di Langgeran. Karena Langgeran sangat terangkat dengan Banyulangit, jadi komunitas petani itu bangga. Jadi Mas Didi mau nggak pak kalau mau dibikin patung di sana? Takutnya nggak mau karena beliau masih sugeng kan. Oh nggak apa-apa, mau aja gitu. Nanti ya untuk penghargaan yang ini dari Mbak, terakhir Mbak, mungkin ini kan jenengan kan orang paling dekat dari Mas Didi Kempot sendiri. Mungkin terkait inspirasi apa sih dalam menciptakan lagu sehingga menjadi lagu-lagu fenomenal di tanah air sendiri. Yang menginspirasi kejadian kanan kiri kita aja atau enggak pengalaman dari temennya. Bahkan kalau dari kami hampir tidak ada. Kalau dari kami itu kenangan-kenangan lagu memang buat saya itu Popeye Melu itu memang diciptakan buat saya dan itu mendapat award. Kalau yang lain-lain sih kenangan teman-temannya.
sebagian besar dia ngangkat pariwisata, itu yang paling dia suka, mengangkat tempat pariwisata dan semua ngebum. Semua ngebum dan alhamdulillah dapat penghargaan waktu di Parangtritis, dapat penghargaan dari Pak Idam untuk pariwisata. Fuck my life.